Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menanam jeruk yang lagi naik daun. Jenisnya jeruk RGL. Kebetulan ini jeruk dapat langsung dari Bali Jestro. Ada label birunya. Bisa jenis RGL atau Rimau Gerga Lebong Daruk Jari dari Sumatera ya, Bengkulu apa Lampung apa kurang tahu saya. Ini akan nanam di lahan lahan sisa-sisa lahan di antara lahan sisa. Kita akan coba tanam dulu. Perakaran sangat bagus, sudah penuh. Semoga cepat besar dan berproduksi, soalnya penasaran sama buahnya. Katanya buahnya itu mirip jeruk baby, jeruk yang ini, tapi bisa dikupas. Mengingat jeruk baby kan cara makannya kan diiris karena susah dikupas. Jadi jeruk RGL itu buahnya kulitnya tebal kayak jeruk baby. Rasanya bisa dikupas dan rasanya mirip-mirip siem atau mirip batu 55. Ini jeruk siem. Jadi saya belum pernah makan jeruk RGL. Tanam semoga cepat besar berproduksi. Amin. Ini hasilnya jeruk RGL Rimau Gerga Lebong bibit bersertifikat atau berlabel biru dari Bali Jestro. Semoga tumbuh subur. Tidak bisa fokus. Ini satu lagi, ini jeruk jenis madu, bibitnya dari Bali Jestro juga, berlabel juga, cuman labelnya kemarin gak dikasih soalnya tugas labelnya lagi sakit. Ini jeruk madu saya tanam di bekas durian yang kemarin mati. Ini mau saya tanam durian lagi, takut di dalamnya masih ada penyakit durian atau kemarin kan busuk akar, takut busuk akar nih, saya kasih jeruk aja. Ini saya nanam cuma satu ya. Ini mau saya lihat perbandingannya. Ini saya juga nanam jeruk si madu, namun bibitnya dari penangkar petani Timbatu. Ini dari Bali Jestro, saya ingin tahu perbandingan buahnya. Apakah benar ini juga si madu? Soalnya saya tanya yang jual, dia bilang siam aja. Siam madu apa Pontianak dia nggak bilang, cuman pokoknya siam gitu. Saya penasaran sama si madu. Oke, semua saya tanam dulu. Ini hasilnya. Semoga
bisa tumbuh subur. Amin. Terima kasih.